Sekretaris Daerah Aceh Dermawan MM meminta Majelis Adat Aceh untuk merespon dan juga ikut memberi solusi atas berbagai fenomena yang saat ini berkembang di Aceh. Respon tersebut bisa dilakukan dengan cara penguatan adat di semua level. Berbagai fenomena itu menjadi persoalan serius yang perlu segera untuk diambil tindakan. Misal saja peredaran narkoba yang kini bukan lagi terjadi di perkotaan, melainkan sudah merambah hingga ke tingkat kampung. Karena itu, fungsi-fungsi adat perlu untuk lebih ditingkatkan guna untuk menangkal berbagai fenomena yang mengancam generasi masyarakat Aceh tersebut. Sekda mengatakan fungsikan menasah balai semebut pengajian sehingga generasi muda bisa paham akan kekayaan adat istiadat Aceh. Saat membuka musyawarah besar pemilihan pengurus MAA periode 2019-2023 di Hotel Grand Nanggro Selasa 23 Oktober 2018. Untuk memakmurkan Menasah, kata Dermawan, butuh langkah konseptual di mana Menasah bisa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat dalam memberikan didikan pada generasi muda. Dengan demikian, perbaikan moral generasi Aceh bisa dibina sejak dini.